Oke, hari ini kita akan update minggu lepas kita dah pasang kompos sembarangan kita ni. So, terpaksa pakai sarung tangan sebab kita tak tahu apa ada kat dalam. Hari ini saya akan update kompos sembarangan kita ni, apa dah jadi. Untuk pengetahuan semua, saya dah potong rumput ni. So, rumput-rumput ni saya kumpul, saya letak dalam tiga kontainer ni. Kita tengok minggu lepas ini percubaan. Selalunya rumput saya tak kumpul pun, tapi sebab saya just nak buat percubaan. So, rumput ni kita tengok apa jadi kat dalam dia selepas seminggu. Ni keadaan rumput campur dengan serpihan pokok-pokok lain. The reason saya pakai sarung tangan tadi sebab hari tu saya pernah buka, saya nampak ada lipan yang besar warna merah dalam ni. So, dalam ni pun sama, berkulat dah. Dekat dalam ni, ini pun sama. So, yang ini kompos sembarangan kita. Sekarang dekat luar tak adalah berbau, tak ada bau. Tapi tak tahu bila kita buka nanti, saya rasa memang akan berbau sebab dalam ni makanan lah, daging lah, apa semua dekat dalam ni. Ada sedikit, hari tu saya ada masa potong rumput, saya try letak rumput tengok apa jadi. Kita tengok apa jadi. So, mungkin ada ulat. So, siapa yang tak tahan tu jangan tengok lah. Okay. Kita letak sini, kita tengok apa jadi kompos sembarangan kita ni. Okey, bau memang berbau busuk, bau busuk. Ulat, rumput yang saya masukkan lebih cepat. Yang kalau tengok rumput-rumput lain tadi masih hijau, rumput dalam ni dah coklat dah. Mungkin lebih cepat hancur. Lepas tu ada ulat sikit ni. Ulat ni. Ada ulat. So, kalau nak mungkin boleh letak rumput lagi. Rumput lagi. The reason juga saya pakai sarung tangan ni sebab masa kita potong rumput tu ada tek kucing semua tu kan. So, dalam ni ada najis lah kot. So, biasalah kita angkat ni. Kita letak kat dalam ni. Sebenarnya tak payah pun tak apa, tapi sebab ini eksperimen dia. So, konsep kompos sembarangan ni sepatutnya tak payah letak apa-apa. Kita campak je apa jadi. So, last week dia sampai sini ni. Last week sampai sini. Tapi this week dah mendap ke bawah. So, maksudnya ini dah masuk bulan, rasanya dah masuk bulan kedua. Minggu lepas saya tukar tong sampah. Tapi yang hasil sebelum kita transfer tu dah dekat sebulan, sebulan lebih. So, ini dah nak masuk bulan kedua sebenarnya dah. Masih belum penuh lagi sampah untuk hasil makanan untuk beberapa orang kat rumah ni. So, bila dah penuh nanti, kita akan try kompos design lain pula. Yang ini kita just buat lubang kat bawah. Nanti saya akan buat lubang kat bawah, tapi ada lubang yang sangat kecil dekat tepi-tepi ni. Kita tengok apa perbezaan dia. Mungkin bau keluar ke, bau macam mana ke, kita tak tahu. So, sofa ni kalau saya tutup dan tinggalkan macam tadi, tak ada bau pun. So, tak ada komplain lah. Tak ada bau pun. So, tak ada komplain. So, mungkin kalau saya buat lubang nanti mungkin ada bau. Dan kalau ada bau, then kita akan pilih di design mana yang paling sesuai untuk sistem kompos kita ni. So, itulah untuk hari ni. Next week insyaAllah kalau ada masa nanti saya akan update lagi condition dan keadaan kompos ni. Wah, susah pula nak matikan kalau pakai sarung tangan. Kena buka sarung tangan dulu baru boleh matikan.